Berdoa kita khususkan untuk berjamaah orang tua kita yang ada di sana, bapak bapak Haji Kalibali yang saat ini sedang sakit dan di luar rumah sakit, mohon sehatkan badannya yang belum kesampaiannya. Al-Fatihah hari ini yang mengalami kesulitan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad azama istiqama bil ijtihad wa zanna man dhanna bil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi hukmihi al-mursirah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar.
para jamaah kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah rahimahumullah. Sudah sepatutnya lah kita selaku hamba pada malam ini kita mulai kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrana ni'amillah. Allah selalu memberikan kita nikmat yang paling besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Pertama menikmatil mautu ala dinil iman wal Islam. Paling sempurna nikmat kata Nabi adalah meninggal dunia membawa iman dan Islam. Di bawahnya iman Islam itu terdahulu dalam keadaan kita masih hidup. Otomatis iman, amal soleh, ikhlas, maka terbawalah kita apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian. Semoga Allah membimbing kita, selalu kita istiqomah, walaupun sedikit. Utlubil istiqomata wa in qalla. Hadis Bukhari, carilah kamu istiqomah, walaupun sedikit. Sedikit kita, tapi terus-menerus insya Allah diberikan kemuliaan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada maklumat sebentar, nanti malam Sabtu bertempatan wibduku di sini. Majelis gabungan, majelis yang saya haji itu di Aroto, Jalan Baru, Musola Baitun Nur, Majelis Al-Qobah, majelis-majelis yang lain itu saya gerakin buat silaturahim sebulan sekali, yaitu bertempatan di masjid-masjid. Mari kita siarkan dan kajiannya kitab tauhid. Ibadah kita tidak akan nyambung kalau kita tidak mengenal kepada yang kita ibadahi, yaitu kitab Qotrul Guys karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Jawa, yaitu ketauhidan, mengenal Allah. Ibadah nggak akan nyambung kalau kita tidak mengenal kepada yang kita ibadahi. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadah melainkan dia bi ma'rifatil ma'budi, mengenal kepada yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita enggak karena kiri, enggak karena kanan, tapi lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Awal wajibin alal insani, pertama yang wajib bagi insan manusia, ma'rifatul ilahi, mengenal ilahi, mengenal Allah, bistikoni dengan keyakinan, yaitu yang disebut ilmu tauhid. Karena dalam fikih ada perbedaan itu wajar, tapi kalau dalam ketuhanan, ketauhidan ada perbedaan itu bahaya. Ketuhanan itu tidak boleh ada perbedaan. Kalau sampai ada perbedaan, bahaya. Tetapi kalau fikih ada perbedaan, wajar. Iza talapa ba'dhum ba'dho pala tantahu. Kalau ada perbedaan sebagian dengan sebagian, pala tantahu. Jangan saling salah menyalahkan. Itu fikih. Apa sih fikih? Ibadah yang terlihat oleh mata. Orang nggak pakai kunut, kita pakai kunut, fikih wajar. Itu perbedaan ijtihad masing-masing. Tetapi kalau ketauhidan tidak bisa ada perbedaan, karena bahaya. Seperti orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah, Nabi Isa Tuhannya ada di, nggak boleh, cukup qul huwallahu ahad. Nah di situ supaya kita benar dalam menjalani akidah kita, kita perlu mengkaji kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya.
Di antaranya di Indonesia yang sudah terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani Jawa. Beliau mengarang kitab namanya Qatrul Quwais, yaitu penjelasan lagi dari sifat 20. Nah, itu gue dukung ke situ. Jadi meluruskan ketauhidan biar ibadahnya benar. Baru fikih, begitu sebenarnya. Kenali Tuhan dulu baru ibadah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya tata cara belajar seperti itu. Yang sunah-sunah jangan dulu, kenalin Tuhan dulu, kenalin Allah baru tata cara ibadahnya. Pada malam ini kajian Ibnu Katsir kita yaitu Shahifah halaman 116 Surah Al-Baqarah ayat 77-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنهم dan di antara mereka أميون yaitu bersifat أمي. Ini disebut mubtada, muqaddam, khobar, muakhor. Khobar, muqaddam, mubtada, muakhor dalam ilmu nahwu. Takdirnya wa ummiyuna minhum. Di antara orang-orang Yahudi pada zaman Bani Israel itu adalah ummi, buta huruf, nggak kenal huruf. La ya'lamuna al-kitabah, mereka nggak tahu Alkitab. Mereka enggak tahu kitab Taurat. Jadi pengikut Nabi Musa itu ummi, enggak kenal huruf, enggak kenal kitab Taurat. Yang jadi pertanyaan, kok berani-beraninya dia enggak tahu itu kitab Taurat dirubah? Harusnya Tuhannya Allah, bukan Allah. Harusnya akhir zaman akan turun sesudah Nabi Musa, akhir zaman Nabi Muhammad, ternyata tidak tertulis. Oh, alasannya di sini dalam Al-Qur'an ila amaniyu ila amaniya. Melainkan amani, angan-angan tuh. Jadi pengikut Nabi Musa itu dia enggak kenal kitab, dirubahnya dengan angan-angan. Bahkan wa inhum dan tidaklah mereka itu illa yazunnun, melainkan mereka hanya menyangka-nyangka. Nah, ini. Jadi kita udah paham ya. Oh, ternyata nih pengikut Nabi Musa alaihi salam merubah kitab Tauratnya dengan angan-angan dan nyangka-nyangka. Jadi ditebak-tebak. Ditebak-tebak. Yang namanya suatu tingkah yang enggak benar, kalau dalam hukum tafsir, maka jatuh mukhalafah. Bagaimana kebalikannya bagi kita? Kenapa ini ayat turun buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Otomatis buat umatnya, buat kita. Buat kita, kalau kita enggak paham Al-Qur'an, jangan bersifat angan-angan dan nyangka-nyangka. Gitu. Jangan kayaknya gini nih, jangan. Harus dengan tafsirnya. Makanya Nabi itu dalam kitab ini mukadimahnya hadis sahih man kazzaba alayya muta'ammidan faqad mutabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta akan namaku. Ini nafsirin Quran pakai hadis, ternyata bukan hadis. Faliyata bawa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya di api neraka. Bahkan Nabi dengan jelas lagi man fasara al-Qur'ana bi ra'yihi,
Siapa orang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, akal. Akal. Bukan ahlinya. Bukan ulama di bidangnya. Falyatabawwa' maqadahu minannar. Maka tempatnya di api neraka. Dalam penafsiran Quran, enggak boleh kita nyangka-nyangka. Enggak boleh kita dengan angan-angan. Di dalam hukum kita, mazhab Syafi'i, ada mahdoh, ada mu'amalah sehari-hari. Otomatis pedoman kita juga Al-Quran. Jangan hidup kita ini kita jalani dengan nyangka-nyangka dan angan-angan. Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita jalani hidup kita ini dengan menyangka-nyangka dan angan-angan. Menyangka-nyangka itu ada dua alternatif, bisa buruk, bisa baik. Tetapi kebanyakan buruknya yang timbul. Apalagi angan-angan, Nabi sudah jelaskan. Paling orang yang lupa ingat mati, orang yang lupa dengan akhirat, itu kebanyakan ketutup dengan nyangka-nyangka. Dengan angan-angan. Ya man bidunyahu, kata Nabi. Wahai orang yang ada di dunia. Kot istagola, sibuk sama dunia, sibuk. Kalau sibuk apa sih? Pasti ada yang diangan-anganin. Kot gorohu tulul amali, telah menipumu panjang angan-angan. Jadi angan-angan tuh kayak punya dia sendiri tuh. Kayak dia gak punya Tuhan, gak punya Allah. Saya harus punya mobil. Dari bawah dah, saya harus punya sepeda. Udah dapat sepeda, saya pengen punya motor. Udah punya motor, saya nggak pengen punya mobil. Udah punya mobil, saya pengen punya rumah. Udah punya rumah, saya pengen punya bini dua. Al mautu yakti baktatan, mati datang mendadak, mati. Yang jadi pertanyaan persiapan akhiratnya kapan tuh orang? Ayo. Kapan itu persiapan? Padahal kata Nabi, wal akhiratu sundukul amal. Akhirat itu sebaik-baiknya bekal. Jadi buang tuh cita-cita dan angan-angan. Cukup kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu dalam pandangan mahdoh, dalam pandangan tafsir, dalam pandangan sehari-hari. Selanjutnya fawailul, dan celakalah. Lillazina, bagi orang-orang yaktubuna kitab, menulis kitab. Menulis kitab, menulis Taurat dulu. Maksudnya dikiasin sekarang menulis seperti Al-Quran, biaidin, dengan tangan mereka. Dia bikin sendiri itu. Udah dia bikin itu kitab, summa yakuluna, kemudian dia berkata, haza min indillah, inilah, haza inilah kitab, di sisi Allah, punya Allah. Tuh bayangin, terlalu berani orang Yahudi. Dia bikin kitab Taurat, dia rubah itu kitab Taurat dengan angan-angan. Dengan angan-angan dan tebak-tebakan. Udah dia bikin, dia rubah yang asli. Apa dia kata? Hadza min indillah. Inilah di sisi Allah. Ini punya Allah. Ini firman Allah. Coba bayangin. Makanya fawailul. Maka celakalah. Celaka di sini kata Ibnu Abbas. Dia langsung dicemplungin ke neraka jahanam. Yang mana jurangnya itu aja minta ampun saking panasnya neraka jahanam. Udah ngomong ini kitab Allah. Liyastarubihi, supaya mereka memperjualbelikan, dijualbelikan. Samanan qalila, dengan harga yang amat sedikit. Dirubah, udah dirubah Taurat, diperjualbelikan.
Nah di sini satu mukhalafah ilainya kelawannya orang-orang Yahudi itu udah merubah sebagian udah merubah kitab Taurat sedangkan dia ummi dan dia bikin dengan angan-angannya sampai dia berani mengatakan ini wahyu Allah kitab Taurat. Enggak begitu aja dia jual dengan harga yang amat sedikit. Mukhalafah ilainya, nah gitu. Ini turun ayatnya kepada Nabi, otomatis buat kita juga. Jangan sekali-kali kita mengatakan ini firman Allah, padahal bukan. Ini hadis Nabi, padahal bukan. Yang parah lagi dijual tuh ilmunya dengan harga yang sedikit. Dengan apanya? Dengan tanpa perantara, nyata dia ngomong. Kalau saya ceramah ya, saya ini kalau di sini aja 5.000 kampung saya. Kalau di luar 20.000. Enggak bisa kurang. Nah, begitu udah jual ayat bahaya. Padahal kata ulama al-ilmul ghali, ilmu itu mahal. Mau 100 juta, mau dunia besta isinya, enggak bisa dibayar ilmu mah. Kata Imam Ghazali, al-ilmu ghali. Ilmu mama mahal. Kenapa? Dengan ilmu itulah menjadikan amal jariah itu terus mengalir. Seseorang enggak pakai ilmu, enggak bakalan amal jariah itu mengalir. Ini yang bikin lampu, dapat amal jariah, sayangnya dia beda agama. Coba kalau di orang Islam nih bikin lampu, dapat terus pahalanya selagi kita pakai lampu. Ilmu dibeli mah paling berapa itu bolam, kalau udah putus diganti murah nggak? Tapi ilmunya itu bolam mahal, begitu keterangannya. Makanya orang yang menarik-narik kalau menurut saya bego. Begonya ngapa? Mahalan ilmu daripada duit. Al-ilmu ghali, kata Imam Ghazali. Dijual ayat nih. Nah, diantara tipuan kita, simak tipuannya. Dalam fikih ada hadis mengatakan, hadisnya riwayat Ibnu Ahmad, Hasan, derajatnya Hasan. Kuat buat pedoman. Kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalati bahwa aftar wa piruatin bahwa aqqaq wa piruatin bahwa ajzam. Kalau hadisnya riwayat Imam Ahmad bahwa aqqaq saja, azam itu banyak. Di dalam kitab Musnad Ahmad, kullu amrin tiap-tiap suatu perkara la zibalin tidak dimulai dengan bal. Balik tafsirnya syarofun wa azimatun, kemuliaan. Ai in qata'u bi zikril asli, akan putus dengan zikir asal. Jadi tafsirin akan terputus dengan zikir asal, yaitu mengucap bismillah. Bismillah itu kita ucapkan kalau ada zikir asal, enggak boleh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nggak tahu ilmunya tuh orang. Tuh. Assalamualaikum zikir asal, jangan pakai bismillah. Dalilnya kullu amrin zibalin, zibalin ditafsirin sama ulama-ulama itu diantara nggak boleh bismillah disangkut pautin dengan zikir asal. Banyak kan pakai kan? Penting yang ngaji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh. Kenapa? Assalamualaikum zikir asal. Bolehnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim baru boleh. Boleh. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ada enggak begitu? Ada enggak? Kita mau sholat, kan takbir ya? Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ada enggak?
Zikir asal, Allahu Akbar. Kalau dia bilang boleh assalamualaikum itu zikir asal, oh silakan takbir ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah enggak boleh. Nah itu masalah sepele aja tuh, kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena hadis itu tafsirnya kita enggak pakai. Tafsirnya kita enggak pakai. Zibalun itu tafsirnya 3, diantaranya itu tidak boleh zikir asal dimulai dengan bismillah. Kalau udah paham begini keterangan, dikhawatirin terbentur ayat ini. Hadza min indillah. Inilah hadis Nabi. Padahal enggak tahu tafsirnya. Hadza min indillah. Inilah Nabi hadisnya begini. Ulu amin tiap-tiap perkara enggak dimulai dengan bismillah maka terputus. Contoh lagi-lagi bismillah enggak boleh dihinakan. Yang mentang-mentang kalau ambil timalin semua dipakai bismillah, nggak boleh dipakai nyapu, nggak boleh menghinakan bismillah sambilnya khawatirin yang tempat sapu itu ada najis. Bahkan bismillah nggak boleh sambil nyabut uban bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Karena hadis, ada hadis kursinya dalam tafsir Yasin. Ana astahyi, kata Allah, saya malu kepada orang yang mengazab. Saya malu mengazab kepada orang yang punya uban. Jadi pertanyaan, kok malu Allah mengazab orang yang punya uban? Uban simbol putih. Kalau orang udah simbol putih, kerjain yang putih-putih. Ke masjid, pengajian. Maksudnya ke situ tuh putih. Yang baik-baik. Jangan uban udah putihnya senggaplek. Nyawer. Gimana sih urusannya? Di putih ini ditafsirin bukan putih-putih. Allah takut mengazab orang yang punya uban putih, maksudnya itu kata kiasan. Uban putih itu disuruh kita menjadi putih, udah jangan hitam-hitam lagi. Makanya haram itu. Uban disemir pengen bener, jadi enggak pengen bener. Kan gitu maksudnya. Pengen bener, jadi enggak bener. Ah, putih nih, semir hitam. Enggak boh. Hadisnya kursi ya, di dalam tafsir Yasin. Aku malu menghajab hambaku yang rambutnya putih. Ini yang putih-putih ya, yuk. Itu kata kiasan. Mari kita putihin diri kita. Mau kemana sih kita? Kita enggak akan mati. Ke masjid, ngaji, baca Quran, sedekah, udah. Jangan tarik mang, saweran. Gue udah tinggalin yang begitu-begitu, mau papukan kata, ntar aja sawernya, malaikat mau nyabut. Malu gak mau uban kita yang putih? Ya, segitu dikit-dikit ya, penjabarannya emang luas seperti itu. Tapi dikit-dikit mudah-mudahan nambah ilmu kita. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak dari guru kita yang sudah kita sampaikan awal-awal mengenai video yang tentang ayat 77 dan 78 bahwa kebanyakan memahami Islam itu takut tidak mampu tentang kitab Taurat dan mereka membuat kitab Taurat yang tentang mereka sendiri bukan silakan mereka. Masih ada kita waktu 5 menit lagi bagi para jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan materi atau penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, atau bisa di luar tema apabila ada pertanyaan yang belum diketahui dalam guru kita dari pada semalam semalam. Ayo, Pak. Sudah paham berarti. Paham. Ya, gue. Kasih keterangan langsung paham semua. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya.
dia itu sama ahlinya banget. Ya. 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 Jadi orang yang nafsir Quran pertama inna mabadi kulli fanin asyara. Harus bisa 10. Kalau belum bisa jangan menafsirkan dengan sendiri, mendingan kita ikuti ahli tab. 1 nahwu shorof. Ya harus paham. Grammar kalau bahasa ini grammar. Kedua tafsir asbabun nuzul. Sebab-sebab ini turun ayat. Nah, ini kan tadi dijelasin sebab turun ayat buat orang Yahudi, padahal turunnya ini ayat kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak paham, ini ayat dihantam ke Nabi Muhammad juga, padahal buat nabi buat kaum Yahudi. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Yang ketiga hadis Nabi. Dia paham hadis yang berhubungan dengan ayat tadi. Jadi tafsir Quran ditafsirin dengan hadis. Yang keempat, harus ulama yang salaf. Kurun 300 Hijriah ke atas. 300, 200, 100 itu salaf. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di bawah salaf maka penafsirannya disebut kholaf. Kitabnya kurang kuat, bukan mu'tabarah, bukan mu'tamad. Di antaranya yang masih tafsir biro'i dengan ilmu ini, tapi enggak nyimpang sih, tapi penafsirannya enggak begitu luas. Tafsir Jalalain, tafsir Sawi itu belum begitu luas karena dia tafsirnya masih biro'i. Intinya yang udah mumpuni itu 10 gitu. Nahwu, shorof, bayan, bade, mani, qaulu syiri, istiqoh, makulat, timbangan lagu ada 10. Ada 10 dia bisa. Paman jajar jami'a, siapa orang telah bisa semua, pakok syarofa, maka dia telah mulia. Dia bisa. Tinggal kita koreksi diri, kita udah bisa enggak atu-atu dah. Iklam anasorfa umul ulumi wanau abuha. Katakan olehmu bahwasanya ilmu sorof seperti ibu, sedangkan ilmu nahu seperti bapak. Tinggal pertanyaan kita sorof udah bisa belum? Sorof agak, jangan dah sembarangan nafsir. Ilmu nahu udah bisa belum? Jangan. Pindah lagi ke sana, ilmu ma'ani. Ma'ani itu penjelasan kalimat seperti min lil bayan, min lil ba'di, min kul, bisa mutlaqul jam'i, bisa batiknya, bisa qaulu syirinya, bisa majasnya, baik itu majas mursal, istiharah, majas mubham, itu majas itu. Nah, tinggal yang ketiga kita bisa. Pokoknya kalau nggak bisa, ya mendingan kita baca kitabnya yang bisa. Nih, Ibnu Ka. Enak enggak? Tiba-tiba enggak ada kitabnya. Buka Al-Baqarah ayat sekian. Menurut saya gini. Giran nahunya enggak bisa, jangan ikutin. Bisa sesat. Mendingin kita pakai kitab ahlinya. Aman. Aman. Kita jadi enggak kesalahan. Ikutin begitu. Jadi kalau menerangkan terjemahan Quran itu masuk tafsir bukan? Bukan. Itu lugah. Contoh, dakhalat naru fihi im fihi dakhalat naru fi hirratin. Telah masuk seorang perempuan ke dalam neraka fihi hirratin yang di dalamnya ada kucing. Tuh, artinya bingung. Padahal artinya fi sababiyah. Telah masuk seorang perempuan ke dalam api neraka dengan sebab kucing, sababiyah. Jadi terjemah itu nggak bisa langsung danta, karena bisa membedakan artinya. Artinya bisa beda. Sekali lagi, banyak pokoknya yang lugunya ternyata nggak sesuai dengan
terjemahnya. Jadi enggak boleh diterjemah, bahaya. Ya, baik ya. Alhamdulillah, majelis sekalian, karena waktu sudah isya, kita akhirkan kita mengambil sampai berikut kita di sepakatan kita menangkap keimanan kita dan menangkap keimanan Rasulnya. Dari kali kita dengan banyak sama majelis dan nanti akan menjadi berdoa dan meminta subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, lama ummati sayyidina Muhammad, lama astur ummati sayyidina Muhammad, lama azdur ummati sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fa'alna bima lam natlab, rabbana 'allimna bima lam ta'una. Rabbana faqihna wa faqih 'annana qurbatilana. Dibina Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawqina adzaban nar walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.